jalanan yang Demak lor, ketemu mie kayak gini, langsung aja kita jalan. Mas Tommy, ini saya ada tantangan, saya mau beli mie ayam pakai wajan full jadi satu, penuh ya mas ya? Oke, sama masnya langsung dibikinin. Dua ya? Iya, manut, yang penting kebak ya mas ya? Oke, siap. Tiga, gak apa-apa tiga? Nah, tiga, oke. Ini bikin sendiri mas ini? Ini beli. Beli ya? Bikin sih bisa cuma agak lama. Lamaan ya waktunya ya mas ya. Satu juga, satu oh, mangkok iya. Juga. Iya oke. Oke. Ini kalau di mangkok, ini mas Arsio pesen dua loh. Satunya di mangkok, satunya di wajan. Kalau di mangkok berapa harganya satunya? Satu porsi 10.000. 10.000? Ya murah men, jadi sama dodolan apa sedekah? Nah, jadi cedek sedekah lah. Ya sih, hitung-hitung anu ya mas ya. Rata-rata gitu sini ya. Brejen Sugiarto? Sudi. Oh nomor piro mas ya? Oh nomor ini kurang tahu ya. Ini masuk Demak apa Semarang gimana? Masuk Semarang. Bisa Semarang ya? Kalau Demak itu aparel perbatasan. Oh kesana itu udah Demak lor. Iya. Nah, ini dikasih minyak bawang ya mas ya? Iya. Oke, sayuran yang banyak ya mas ya? Oke, siap. Jadi ini dagangnya dipisah ya mas ya? Ini buat kuah, ini buat kuah. Satu buat kuah. Satu buat kuah. Ini nantaru anu kanan yang umum. Oh itu? Ini dari kita dari kita oke. Langsung aja gak apa-apa mas? Iya. Aku naik ke Mataran malah kurang sedep. Udah mateng ngambang ya mas ya. Kan masih penuh air ya. Berarti ini gandang dimasak terus mas. Panas ya berarti. Iya. Kalau nggak gitu ya. Kelamaan ya mas. Seloyo. Sawah kek banget ilur. Iya oke siap mas. Tapi pedes sama sih, Bu. Iya, kalau sedikit enggak. Sedikit aja, Pak. Mana pedes malah kayak omongane bojone tanggal tua. Cocok. Pak. Siap. Udah
daun bawangnya yang banyak. Bapak cakar? Oh cakar enggak? Enggak. Oke, aku kasih dua. Minta dua. Oke, ya. Ya, oke. Oke. Nah, ini tinggal dikasih kuah ya, Mas. Mas Tommy, satu wajan full kayak gini berapa? 30, sama cakar 35. 35.000? Lah kok meramen lagi, sampai dodolan nomor sodako. Wah itu, ya cobanya. Habis ini kita coba rasanya kayak gimana ya lor. Teman-teman, mie ayamnya kayak gini ya. Jadi satu wajan full kayak gini lor. Regane mak telung puluh 5.000. Ya Allah, murah banget. Lagi dodolan nomor sodako. Langsung aja kita sikat ya lor ya. Sebelum kita coba, kita berdoa dulu supaya diberi keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, udah tak cuci bersih ya lor. Bismillahirrahmanirrahim. Pangano aku siap. Lah, Mas Tarjo kan makan mie kayak gini nak nolak lor. Tambah kita kumpulin dulu ya lor. Pangano aku siap. Ada pus lor, kita kasih cakar ya bu. Yo, amal ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah, maknyo.